nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Wow, rupanya sekarang sudah didedahkan dan sudah bocor. Dan kita tahulah sekarang sudah kenapa Ahmad Samsuri, Menteri Besar Terengganu, jadi calon untuk Ahli Parlimen Kemaman. Kenapa dia jadi calon? Selama ini hanya ada pembayang-pembayang. Tuan Ibrahim kata ada yang besar menanti untuk Ahmad Samsuri. Lepas tu macam-macam lagi lah yang begitu-begitulah. Nah, rupa-rupanya Muhyiddin sudah memberikan satu petanda pembayang yang besar kenapa Ahmad Samsuri sebenarnya mereka mahu letak dia untuk menjadi ahli parlimen. Baguslah tu, baguslah. Rupa-rupanya mereka mahu ada pembayang bahawa mungkin Ahmad Samsuri akan menjadi calon Perdana Menteri untuk Perikatan Nasional. Baguslah tu. Baguslah. Baguslah. Muhyiddin yang gagal itu, Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang menjadi Perdana Menteri gagal itu, yang sudah trending di media sosial, yang sudah orang war-warkan bahwa menjadi Perdana Menteri gagal itu, tak ada lagi lah peluang untuk jadi Perdana Menteri gagal untuk kali kedua. Baguslah, tahniah. Apapun, saya tidak terlalu setuju lah bahwa Muhyiddin ini Perdana Menteri gagal, kan? Tak ada lah juga. Tak ada lah. Jadi Ahmad Samsuri, kalau dia jadi Perdana Menteri, baguslah. Hamzah Zainuddin pun gigit jarilah. Apalagi yang bagus, baguslah. Tapi harap-harap dia tidak ulang baliklah. Kalau saya tidak silap, betulkan saya kalau saya silap ya. Kadang-kadang tersilap juga. Kalau saya tidak silap, Mungkin bukan dia. Orang yang telah keluar negara ketika rakyat di Terengganu dalam keadaan yang susah kerana banjir. Dia tiada di sana, balik pun tidak. Dia kasih habis juga di sana. Bila balik, dia terpaksalah minta maaf dengan rakyat Terengganu. Kalau dia lah tu, dia kata tu kan? Dia kan? Baguslah. Kalau dia yang memang dia, kalau nanti kita rakyat Malaysia ada masalah, dia ulang balik begitu. Siok ni, siok. Memang seronok ni, ada Perdana Menteri begitu. Nah, seterusnya, kalau memang Ahmad Samsuri jadi Perdana Menteri, kalaulah Perikatan Nasional menang, kalaulah PAS menang, kita buat kali pertamanya ada Perdana Menteri daripada PAS. Baguslah. Baguslah ada Perdana Menteri dari PAS supaya negara Malaysia terhindar daripada fitnah-fitnah. Baguslah. Kalau ada Perdana Menteri daripada PAS, tidak ada lagi politik-politik ekstrim yang mungkin boleh memecah belahkan rakyat Malaysia, yang boleh memecah belahkan keharmonian negara Malaysia. Baguslah. Baguslah kalau dia yang jadi Perdana Menteri daripada PAS, supaya tidak ada lagi ekstremis-ekstremis agama. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Wow, rupanya sekarang sudah didedahkan dan sudah bocor. Dan kita tahulah sekarang sudah kenapa Ahmad Samsuri,
Menteri Besar Terengganu jadi calon untuk ahli parlimen Kemaman. Kenapa dia jadi calon? Selama ini hanya ada pembayang-pembayang Tuan Ibrahim, kata ada yang besar menanti itu Ahmad Samsuri. Lepas tu macam-macam lagi lah yang begitu-begitulah. Nah, rupa-rupanya Muhyiddin sudah memberikan satu petanda pembayang yang besar kenapa Ahmad Samsuri sebenarnya mereka mahu letak dia untuk menjadi ahli parlimen. Baguslah tu, baguslah. Rupa-rupanya mereka mahu ada pembayang bahawa mungkin Ahmad Samsuri akan menjadi calon Perdana Menteri untuk Perikatan Nasional. Baguslah tu, baguslah, baguslah. Muhyiddin yang gagal itu, Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang menjadi Perdana Menteri gagal itu, yang sudah trending di media sosial, yang sudah orang war-warkan bahwa menjadi Perdana Menteri gagal itu, tak ada lagi lah peluang untuk jadi Perdana Menteri gagal untuk kali kedua. Baguslah, tahniah. Apapun, saya tidak terlalu setujulah bahwa Muhyiddin ini Perdana Menteri gagal, kan? Tak adalah juga. Tak adalah. Jadi, Ahmad Samsuri, kalau dia jadi Perdana Menteri, baguslah. Hamzah Zainuddin pun gigit jarilah. Apalagi yang bagus, baguslah. Tapi harap-harap dia tidak ulang baliklah. Kalau saya tidak silap, betulkan saya kalau saya silap ya. Kadang-kadang tersilap juga. Kalau saya tidak silap, mungkin dia orang yang telah keluar negara ketika rakyat di Terengganu dalam keadaan yang susah kerana banjir. Dia tiada di sana, balik pun tidak. Dia kasih habis juga di sana. Bila balik, dia terpaksa lah minta maaf dengan rakyat Terengganu. Kalau dia lah tu, dia kata lah, dia kan. Baguslah. Kalau dia yang memang dia, kalau nanti kita rakyat Malaysia ada masalah, dia ulang balik begitu. Siok ni, siok. Memang seronok ni, ada Perdana Menteri begitu. Nah, seterusnya, kalau memang Ahmad Samsuri jadi Perdana Menteri, kalaulah Perikatan Nasional menang, kalaulah PAS menang, kita buat parti kali pertamanya ada Perdana Menteri daripada PAS. Baguslah. Baguslah ada Perdana Menteri dari PAS supaya negara Malaysia terhindar daripada fitnah-fitnah. Baguslah kalau ada Perdana Menteri daripada PAS, tidak ada lagi politik-politik ekstrim yang mungkin boleh memecah belahkan rakyat Malaysia, yang boleh memecah belahkan keharmonian negara Malaysia. Baguslah. Baguslah kalau dia yang jadi Perdana Menteri daripada PAS, supaya tidak ada lagi ekstremis-ekstremis agama